Well, halo, sekarang gue mau unboxing ini wireless charger Fantasy, mereknya apa nih? Mereknya Fantasy kayaknya. Ini boxnya kayak gini. Sebenarnya gue udah punya wireless charger lain sih. Yang ini yang bawaan Note 8 dan ini yang fast charge. Cuman tapi ya gak apa-apa, gue iseng lagi ya beli ini. Soalnya cuma 23.000. Jadi iseng aja coba-coba. Ini garantinya 1 tahun. Tapi sih minta klaim garansi di mana kita gak tahu deh. Oke, langsung kita buka aja. Dalamnya ada ini kabel. Kabel micro USB ya. Oh, micro. Terus ada ini instruksinya. Dan ada wireless charger ya. Sederhana banget deh wireless chargernya, cuma kayak gini. Ini karetnya. Bisa dilepas ininya. Plastiknya nih. Nah tuh, bisa dilepas. Oke, langsung kita coba aja ya. Ini gue sediain powerbank dengan Qualcomm Quick Charge 3.0. Kabelnya sebenarnya pakai ada sini, cuman tapi gue pakai kabel yang lain aja. Ini micro USB. Nyala ya, kelihatan nggak warnanya? Ini kita coba di Note 8 ya. Ngecharge ya. Nih, charging wirelessly. Terus lampu ini nyala nih di bawah nih, kelihatan nggak? Tuh, lampu nyala. Ini gue cabut ya. Ini kelihatan mati ya. Ya pokoknya nanti kalau gue cabut ya udah. Cuman ini bukan yang quick charge ya. Jadi tadi kelihatannya ini cuma charging wirelessly. Nih, gue taruh lagi. Nggak tepat ya. Nah, charging wirelessly. Kalau misalnya pakai yang quick charge nanti kayak gini. Ini quick charge ya yang punya Note 8. Ini konektornya USB Type C. Ini gue colokin. Sumbernya sama dari power bank ini, tetap karena ini quick charge. Ini ya. Terus ini gue taruh. Nah, nyala ya. Wah, kok ini juga sama ya, charging wirelessly ya. Biasanya fast charging wirelessly. Coba gue cabut lagi. Gue colok lagi. Iya, tumben nih. Biasanya charging wirelessly, gak tau sering error kayaknya. Nah, nah ya. Berarti tadi kendor nih, kabel konektor ini kurang kencang. Kalau fast charging nyala ininya, silent saver nyala. Oh, fast charging wirelessly. Ya gitu ya. Jadi ya udah, oke, gitu aja. Bye.